Melanglang buana, kaki melangkah, mencari nilai-nilai yang sesungguhnya. Debat kusir terjadi di sana sini untuk bertanya siapa yang sesungguhnya benar dalam hidup ini. Ya, semua orang merasa benar pada dirinya. Semua kelompok merasa benar pada tindakannya. Sementara pemimpin merasa benar pada keputusannya. Kalau begitu, siapa yang benar? Karena ternyata dalam perasaan masing-masing tadi, faktanya ada yang dirugikan, faktanya ada yang dikecewakan. Betapa ironisnya hidup ini, kalau kita tidak mempunyai patokan yang bisa menjadi pegangan dalam hidup kebersamaan, kepelbagaian. Hanya dengan demikian kita dipersatukan. Kalau ada patokan yang dihormati bersama, yang ditatap dan berusaha diperjuangkan untuk menjadi tuan atas kehidupan kebersamaan. Ya, patokan-patokan nilai untuk membuat kita tak saling menyakiti. Patokan-patokan nilai untuk membuat kita tidak tercerai-berai. Patokan-patokan nilai seperti para pemuda pernah bersumpah. Satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air, walaupun berbeda-beda suku dan agamanya. Adakah patokan itu dalam hidup kita di masa kini? Semoga masih membekas dan kita bangun kembali. Atau kita akan maju melangkah tanpa patokan dan menuju kekacauan yang menghancurkan. Ambil posisimu, ku ambil posisiku. Mari kita pegang patokan itu untuk maju bersama, tak hancur bersama. Bersama saya, Bigman Sirait.